jumpa lagi di saluran YouTube Nursa Mila Samsudin. Lama saya tak buat ulasan buku. Hari ini saya nak buat ulasan buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Okey, buku ini merupakan buku penulis Indonesia iaitu Tara Leah. Ini merupakan buku Tara Leah yang ketiga yang saya baca dan saya ulas. Jumlah muka surat 401 muka surat. Okey, watak utama di dalam Rembulan Tenggelam di Wajahmu bernama Rehan. Tetapi apabila dia berpindah keluar dari panti asuhan, dia menukar namanya kepada Ray. Okey, cerita ini mempunyai beberapa latar tempat dengan perubahan atau pengenalan kepada watak-watak baru yang dijumpai oleh watak utama Ray ini. Setiap pertemuan dengan watak baru, Ray akan memperoleh sesuatu sama ada kedukaan ataupun kebahagiaan. Tapi biasanya kebahagiaan yang dititipkan oleh penulis kepada kehidupan Ray adalah kebahagiaan yang bersifat sementara. Okay, jadi di dalam buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu ini, watak ini banyak mempersoalkan tentang takdir yang Tuhan tuliskan untuknya. Banyak kali dia bertanya kenapa? Kenapa kehidupan dia tak macam orang lain? Kenapa dia tak ada ibu ayah? Kenapa dia sebagai anak yatim piatu diletakkan di sebuah rumah panti asuhan yang pengurusannya sangat tak bagus? Okay, orang yang menguruskan tu, iaitu pengurus panti tu, sangat kedekut, sangat kejam, suka marah-marah. Okay, jadi dia mempersoalkan setiap satu perkara tu. Okay, sehinggalah dia keluar dari rumah tersebut, iaitu dari panti asuhan tersebut, dan dia bertemu dengan watak-watak lain di latar tempat yang lain. Selepas keluar dari panti asuhan, atas beberapa kejadian, Ray nampak kejadian tu adalah satu kejadian yang buruk pada dirinya, tetapi dia tak nampak kejadian buruk tersebut telah menimpa kepada orang-orang yang ditinggalkan yang lebih buruk lagi daripada apa yang disangkanya, daripada apa yang ditanggungnya. Okay, dan perkara itu kemudiannya ditunjukkan oleh satu watak yang mistik yang bertemu dengan Ray dalam dia koma. Okay, dan watak itu menunjukkan kepada Ray, ini yang berlaku ketika kau telah meninggalkan panti asuhan. Jadi kat situ ada flashback. Dia sebenarnya telah mencuri. Okay, mencuri duit pengurus rumah panti. Okay, dan duit tu dia telah menggunakannya untuk berjudi. Nasib dia baik. Dia tak tahu nak cakap nasib baik ke tak kalau dia menang judi ni. Benda yang tak baik dan hasilnya pun tentu tak baik. Jadi macam hari ni dia menang banyak kali tau judi ni. Dan dia tak bersyukur pun. Dia pergi berjudi lagi dan dia tak pernah rasa cukup. Sampai dia kalah. Okay, dan kemudian dia dapat duit lain, dia berjudi lagi dengan cara yang lain. Sebab dia ni macam digambarkan sebagai satu watak yang bijak dan nasib dia agak baik. Okay, tetapi bila dia dah menang, dia dah stop lah berjudi. Tetapi ada nasib buruk yang lain pula yang menimpa dia, iaitu dia dipukul dan dirompak. Dia mengalami keadaan yang sangat teruk, yang sangat parah. Lepas tu dia keluar dari hospital, dia pergi kat rumah, dia tinggal dekat rumah hinggap. Rumah hinggap ni macam panti asuhan jugalah, tapi dia tak steril. Lepas tu dia bebas untuk melakukan apa-apa pekerjaan di luar. Macam Ray ni dia macam dia bermain gitar, lepas tu dia kutip duit lah. Maksud dia macam minta sedekah jugalah macam tu. Okay, dan kemudian dia bawa balik duit tu. Kan? Dan di rumah hinggap ni adalah beberapa watak macam pengurus rumah hinggap ni yang dipanggil sebagai Bang Apeh. Lepas tu dia ada watak Nathan yang memang ada bakat bermain gitar, boleh menyanyi dengan baik, selalu dapat wang sewaktu dia bermain gitar dekat stesen-stesen bas, dalam bas, semualah macam tu. Okay, lepas tu dia ada beberapa watak Ilham yang pandai melukis, lepas tu ada watak Gembar. Okay, jadi watak-watak ni memberi kesan dalam kehidupan Ray ni. Dan watak-watak ni membahagiakan dia. Tetapi macam yang diceritakan bahawa Ray ni nasib dia lepas baik jadi buruk. Okay, dan watak-watak di sekeliling dia ni telah diusik. Watak Ilham ni telah diganggu oleh gangster kawasan. Okay, jadi Ray ni dia memang seorang yang cepat marah,
cepat panas dan dia ada skill berlawan yang baik. Okay, dan dia geram, dia tak nak jadi orang yang dibuli, dia pergi hentam balik gangster-gangster tu. Dan apabila dia sentuh gangster-gangster tu, rupanya gangster ni ada yang jaga. Okay, dan orang tu membalas dendam dengan mengganggu orang lain dalam rumah hinggap tu. Termasuklah Nathan. Sebab tu Ray tak ada. Nathan nak pergi interview untuk jadi artis. Lepas tu dia kena belasah, dia punya gitar patah, dia dah tak boleh menyanyi sebab dia teruk kena pukul sampai suara dia pun dah tak boleh berfungsi dengan baik. Dan masa tu Ray, dia geram. Kenapa? Kenapa lagi setapak Nathan nak capai cita-cita tapi Tuhan renggut kebahagiaan tu daripada diorang? Ray bengang. Okay. Dan lepas tu kenapa dia dipersalahkan oleh Bang Ape? Bang Ape kata dia yang menyebabkan semua tu berlaku sebab dia telah membalas dendam kepada orang-orang tu. Bagi Bang Ape, kita tak perlu membalas perbuatan jahat orang pada kita sebab kita macam akan jadi macam diorang juga. Tapi Ray ni tak setuju dan sebab itu dia keluar dari rumah singgah. Okay, kat situ dia cari kehidupan dia sendiri, tak duduk dengan sesiapa, dia duduk kat rumah sewa yang memang teruklah keadaan dia, bocor lah apalah. Dan dia selalu lepak dekat satu tangki air, melihat bulan. Okay, dan dia aktiviti melihat bulan ni dari awal lagi. Waktu dia duduk dekat panti asuhan pun dia suka lihat bulan. Dia pindah kat rumah singgah pun dia suka tengok bulan dengan kawan-kawan dia tu, Nathan, Ilham, semua tu. Okay, bila dia duduk sendiri pun dia suka tengok bulan dekat tangki air. Dan cara dia memanjat tangki air tu pada suatu hari telah menarik perhatian seseorang. Seseorang itu yang lebih berusia daripada dia, dipanggil Plee. Okay, P-L-E-E. Okay, Plee. Okay, jadi Plee ni macam orang kaya yang duduk di sebuah rumah besar berdekatan dengan rumah Ray ni tadi. So Plee ni berkawan dengan Ray ni. Dia ajak datang rumah, minum air coklat panas. Lepas tu dia sebenarnya ada agenda. Jadi dia seorang pencuri yang profesional. Sehinggalah satu hari dia meletakkan Ray ni dalam perancangan perompakan yang besar. Okay, sebab dia tengok Ray ni ada skill. Tetapi perancangan mereka gagal. Dan bila perancangan mereka gagal sekali lagi, okay, berlaku musibah dalam hidup Ray. Okay, Plee tertangkap dan dihukum gantung sampai mati. Okay, dan dia telah menutup mulut, tak langsung menyebut tentang Ray dalam perancangan rompakan tersebut di hadapan pihak polis. Jadi Ray ni selamat, tetapi dia dihukum oleh rasa bersalah yang teramat. Okay, dan itu di antara babak-babak dalam kehidupan Ray yang sentiasa ada musibah. Okay, dan banyak persoalan yang Ray kemukakan kepada satu watak mistik dalam ni. Sebab tu dia dalam koma. Watak tu lah yang telah membuatkan atau membawa Ray kepada zaman silam dia. Apa yang berlaku pada Diar, apa yang berlaku pada Plee sebenarnya, apa yang berlaku kepada Ilham, kepada Nathan, kepada Bang Ape, semua itulah yang Ray tak nampak. Okay, dan dalam cerita ni sebenarnya bila kita dah baca sesemuanya kan, ada lagi kisah dia sangat panjang. Okay, sebab dia bertemu dengan banyak watak di banyak lokasi, di banyak latar tempat. Termasuklah pertemuan dia dengan isteri dia, lepas tu bagaimana dia mengenali Joe, rakan atau orang bawahan dia yang bekerja sekali di construction site. Okay, tu ada banyak kisah lagi lah. Dan dengan isteri dia pun ada banyak kisah. Daripada gembira, duka, gembira balik dan lepas tu duka balik. Dan keadaan ini membuatkan watak ini bertanya mengapa, 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 mengapa. Ada 5 persoalan yang Ray perlukan 5 jawapan. Okay, dan akhirnya sewaktu umur dia 60 tahun, iaitu pada masa yang cerita ini sedang berlaku, bukan imbas balik, iaitu dalam keadaan Ray koma, masa itulah jawapan-jawapan itu diberikan oleh watak mistik yang diwujudkan oleh penulis. Okay, dan ada antara jawapan dia, sebenarnya dia lebih menekankan kepada kita bahawa kita sebagai hamba Tuhan jangan mempersoal.
Okay, apa yang Tuhan rencanakan kepada kita sebenarnya adalah yang terbaik buat kita. Kita mungkin nak begini, tapi itu tak baik untuk kita. Cuma kita yang tak tahu. Okay, begitu juga dengan Rick. Pertemuan dia dengan setiap orang yang dia rasa macam bawa masalah yang membuatkan dia berduka cita. Sesemua itu sebenarnya tak. Ada cerita yang Rick tak tahu. Jadi, ada jawapan-jawapan daripada persoalan dia tu sebenarnya lebih menyakitkan dia bila dia tahu. Dia nampak orang tu baik tapi hakikatnya orang tu jahat. Dia nampak orang tu jahat, hakikatnya orang tu baik. Okay, ada sesuatu yang dia tak tahu. Jadi banyak yang Tuhan rahsiakan daripada kita sebagai hambanya. Jangan mempersoal. Dua, itu jangan mempersoal. Yang kedua, sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Berasa cukup. Dia menekankan juga tentang sebab akibat. Okay, kenapa Tuhan buat macam ni? Dan akibatnya apa? Maka bila dia buat macam ni, akibatnya apa? Okay, dia membuatkan kita berfikir. Ya? Dan satu lagi kat sini, apa yang ditekankan oleh penulis ialah kesederhanaan. Berkali-kali disebut pada setiap babak hidup yang sederhana. Kesederhanaan itu. Segala-galanya tentang sederhana. Dia hanya ingin sesuatu yang sederhana. Okay. Banyak eh. Jadi kat sini saya pun belajar berfikir tentang setiap kejadian-kejadian yang berlaku dalam hidup saya dan sebab akibatnya. Dan saya macam tertarik tau bila penulis dia mengenakan watak ni. Sebab banyak sangat soal, bila dah dapat jawapan rasa menyesal pula. Menyesal tahu siapa Pli tu. Menyesal tahu siapa Kocio tu. Menyesal tahu siapa Fitri tu. Okay, bila dah tahu tiba-tiba rasa geram, rasa dendam macam tu. Dan lepas tu geram dendam tu, tak nak pula dengar alasan kenapa orang tu buat macam tu. Sedangkan ada jawapan lain di sebalik jawapan. Okay, dan rembulan tenggelam di wajahmu ni, saya ambil masa yang agak panjang juga sebab selain kesibukan saya, saya juga merasakan buku ni perlu dihadam dengan baik. Jadi masa yang panjang tu memang sesuai untuk buku yang macam ni untuk saya lah. Okay. Jadi saya boleh hadam dengan baik, saya boleh menikmati setiap satu hukuman yang Tuhan tunjukkan kepada watak ini. Walaupun memang dia dah terhukum, dia katalah terhukum sebab Tuhan letakkan dia sebagai orang miskin lah macam ni. Tapi hakikatnya ada sebab. Dan persoalan dia menyebabkan akibat-akibat yang lain berlaku kepada dirinya kerana dia tak bersyukur. Tapi Tuhan bagi dia peluang kedua dengan memperlihatkan setiap persoalan dia tu, ini jawapannya. Dan kenapa Tuhan bagi dia begitu? Sebab ada satu cebis kecil dalam hidup dia, dia mensyukuri dengan apa yang Tuhan beri, iaitu bulan. Sebab Ray ni bila dia sedih, bila dia berduka, dia akan melihat bulan dan dia rasa nyaman melihat bulan. Dan bulan adalah ciptaan Allah yang sangat indah pada dia. Dan kerana kesyukuran kecil itu, Tuhan memberikan dia peluang kedua dengan memperlihatkan juga kepada dia jawapan-jawapan pada setiap persoalannya. Okey, itu sahaja ulasan saya untuk novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.